good, then. Hai, kali ini kita cari sarapan pagi ya, mie balap hits juga. Jadi kita langsung aja guys, buat kamu yang kepingin cari sarapan-sarapan pagi, tuh rame banget tuh di belakang sana ya. Namanya mie balap, kita langsung aja telusuri guys dan langsung bungkus. Nah ini adalah mie balap loli, tuh rame banget di belakang saya. Ya Bu. Apa? Sarapan pagi yang balap-balap ini apa? Iya, mie balap. Iya, mie balap. Semuanya ada Bang. Sekarang. Itu rame banget, guys. Iya. Ini habis ya, terbang murah, Bang. Cuma 5.000. Semua harganya 5.000 ya, Bu? Iya, 5.000, Bang. Ini. Beli, Bu. 5.000. Cuma banyak-banyak doang. Cuma 5.000. Sering beli di sini, Bu? Iya, Bang. Bang. Udah berapa lama buka di sini, Bu? Oh, udah berapa lama toke? 3 tahun ya? Mana tokenya? Itu toke lagi masak. Tokenya lagi masak. Oh, itu chef-nya tokenya. Oh, masak berapa? Berapa yang 5.000? Di sini juga ada gorengan bakwan, pisau, bakwan. Ini, Bu, Bu, ini getol ya? Iya, ada getol. Semua lengkap di sini. Lengkap ya. Udah berapa lama buka di sini, Bu? Dari, Udah lama buka di sini? Tahun 2016. 2016 ya. Balik. Ibu ini kok ini. Cepat. Boleh. Gorengannya berapa, Kak? Bu, bukanya dari jam berapa, Bu? Bukanya dari jam 6 pagi, Pak. Sampai jam 1 udah habis lah, Pak. Udah pulang habis, kami ya. Ini aja udah mau habis semua ya. Iyalah, ini lah, Pak. Mihun, mie tiau, mie hun, indomie, lipomie, nasi goreng, nasi urap. Kalau pakai telur berapa, Bu? 8. 8, ya. Pakai telur? Iya, pakai telur. Dua-dua pakai telur. Pakai ada yang mana? Yang mie indomie. Proses makan mie balap. Kenapa ya dinamakan mie balap ya? Kita memasaknya balap. Oh, copot-copot ya kan? Karena panas-panas, Pak. Jadi makannya harus cepat balap. Iya. Bam Smart Pound Channel. Ya, subscribe ya. Oke, nanti masuk dirimu. Kalau di mana Alia? DP. Oh ya. Indomie satu. Rame ya? Rame. Ini aja rame banget. Ini hari Selasa. Rame yang sarapan di sini. Kalau hari Minggu nggak bernapas kalau. Bernapas ya, Bu? Enggak. Yang pulang luka bernapas itu. Enggak lah, orang pulang orang mau gereja, Car Free Day. Oh, iya. Semuanya beli di sini ya, Bu? Hah? Semuanya beli di sini ya? Alhamdulillah lah. Pokoknya dari tukang becak sampai manajer lah. 5.000 buahnya kan? Iya, murah. Rasanya boleh lah. Kita tetap jaga, makan. Buka maskernya dulu, Kakak. Buka. Untuk di dalam itu rame banget. Tuh, anak mode fashion tuh. Ini bakminya, Bang. Campur apa? Campur mie lah, biasa lah, Bu. Campurnya mana? Ini Indomie lah, Bu. Pasti kali lah kasih tahu cara dicer lah, Bu. Enggak, aku enggak pernah berubah dalam pilihan, Bu. Langganan ya, Bang ya? Abang? Abang langganan sini ya? Oh, dapet tiap hari, Bang. Ini kakakku nih. Langganan. Nah. Kita beli apa, Dek? Ada 2.000, Bang. Kurang ya? Bukan, baliknya. Positif ya? Pun kalau orang
kalau Indomie ya kan, ya? Intermie, kami pakai mie sedap asli. Oh, pakai mie sedap asli ya, Bu? Nggak mau lah, pokoknya yang paten semua. Oke, mantap. Orang mau pakai telur-telur pecah kan, semua nggak mau, telurnya cantik. Ya? Oke semua, walaupun 5, biar jualan di kaki 5, rasa bintang 5. Oke, mantap. Walaupun jualannya kaki 5, rasanya bintang 5. Iyalah. Pokoknya yang beli nggak salah. Nggak ada, orang dia tinggal 3. Nggak kecewa ya, Bu? Pokoknya pembelinya nggak sama lah sama kafe-kafe, tau lah. Yang nanti yang turun, naik kortun. Naik kortun, naik mobil. Ini getoh ya, Bu? Iya. Ini getoh. Tadi ada 10. Ini aja. Tambah lagi. Tambahannya 2 itu getoh. Gila ngantri banget di sini. Ini memang benar-benar berkualitas, katanya mie-nya ini pakai mie sedap. Yang bukan mie biasa gitu ya. Parkir sepeda motornya juga ramai. Ini berapa ini kuenya? 12 kan dari kera kan? Sama ini? Iya, sama itu. Lagi nunggu satu lagi. Kan? Iya. Ya. Apa lah? Ya. Bingungnya enggak? Ya. Bang, enggak? Halo. Halo. Oke, kacang. Nah, 20.000 loli makannya. Karena ramai ya. Apa nasi goreng campur? Iya. Bu, nanti nonton ya, Bu ya. Hah? Nonton di YouTube. Nonton di YouTube apa namanya? Channel kali aja. Mie balap Kak Loli gitu. Oh, gitu ya. Ketemu itu. Atau Bam Smart Paung ya. Hah? Bam Smart Paung. Oh, Bam Smart Paung. Oke. Okay. Nah, ini pesanan kita. Jangan apa, Bu? Jangan lupa apa, Bu? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Oke, pesanan kita sudah selesai. Tadi getoknya tambah berapa, Kak? Dua. Dua. Ini bukanya dari jam 6 sampai jam 1. Kalau masih... Loli, gosong. Loli, gosong. Kak, balikin sama Loli. Ipet 25 lah, Kak. Ya. Nah, kita belanjanya sebanyak ini tapi cuma bayar 25. Itu udah puas banget. Kalau 25. Kalau 25.000. Iya, Bu. Bu. Bro. Tuang kenapa gua? Yoi. Nah, ini tadi ya mie balap Kak Loli ya. Aku mau langsung aja review atau mencicipi ini mie balapnya. Ini dari apa ya, mie sedap ya. Yang mungkin selama ini itu ada intermie, kata kakak itu ya. Kalau mereka pakai mie sedap asli. Itu rame banget tadi di sana ya. Jadi udah kalian lihatlah di sana rame kali. Nih. Kalau untuk rasanya, untuk bumbu mie sedap itu biasanya kan ada bumbunya, masih ada terasa bumbu mie sedapnya, tapi ditambah dengan bumbu ciri khas dari resep mie balap Kak Loli tersebut ya. Jadi menambah cita rasa yang enak banget. Ini harganya cuma 5.000 aja. Sama telur 8.000. Sama telur 8.000 ya? Ini jadinya 8.000 ya? Kalau sama telur jadinya 8.000. Ya, murah banget lah. Kalau mau cari-cari sarapan ya. Maksudnya langsung datang ke Jalan Cokro Aminoto itu. Dan kalau malam jalan miso.
Mereka juga jualan ini getok, ini mihun, dan ini kue dadar. Untuk risolnya ini enak juga kayaknya. Kalian dengar? Masih panas ya. Kebanyakan risol itu kulitnya itu biasanya lembek. Terus apa ya? Kurang ini gitu kan. Ini enak. Harganya berapa tadi? 1000 ya? Dan juga ada bakwan, bakwannya juga masih hangat ya. Rasanya enak juga. Buat kalian orang Kesaran pasti sering makan di situ. Tadi rame banget kalau hari Minggu lagi katanya. Itu rame kali ya. Jadi sambil aku makan ini, aku cuma ingetin untuk para subscriber aku kembali ucapin terima kasih banyak buat kalian semuanya, dan terima kasih banyak yang sudah merekomendasikan aku untuk mendatangi kuliner-kuliner yang ada di Asahan, mulai yang dari legend sampai yang apa ya, baru buka juga ya. Semoga bisa membantu kalian untuk mencari makanan-makanan enak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, jangan lupa juga komentar di bawah, kasih rekomendasi juga. Tadi niatnya mau ke apa ya, lontong, tapi entah belum buka, entah udah kehabisan, nggak tahu. Jadi jam 9 kami kesana. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Aku habisin dulu. Bye-bye.